sama lu. Ekspresinya, kinesisnya ya udah bagus, hanya kalau menurut ibu gimana ya belum sampai ke hati gitu kan menyampaikan ya mungkin di sini karena terlalu cepat ya, jadi penggalannya kurang, nanti bagi tambahin ya penggalannya mungkin kurang, padahal udah bagus banget ya, udah berani. Pokoknya ketika baca puisi ya berani-beraninya udah ada, hebat. Ya tinggal Bu Herina juga ekspresinya keluar gitu ya. Dan tinggal pengucapan
depannya tinggal pohonnya ditingkatkan. Enggak kalau misalnya kalau sudah marah, ya supaya lebih dijiwai. Iya, supaya tersampaikan apa yang kita sampaikan. Ya itu saja, hanya sedikit itu menambahkannya. Hai, sini. Baca. Saya akan membacakan sebuah puisi yang saya di atas puncak pandemik ya. Jadi suara pokoknya dan dari sana memandang ke bawah pun tempat muncul. Suaranya sedih. Maaf, tunggu dulu. Kemarin waktu rapat tapi enggak tahu kalau ada perubahan ya, karena dia mau suka pakai ada yang enggak. Kadang-kadang ada yang Yuri enggak mau karena suara aslinya nggak keluar, powernya nggak ada. Kalau ini sekarang pakai mic ya berarti alhamdulillah. Tapi rencana awal lo nggak menggunakan mic, jadi suara aslinya harus keluar. Di atas puncak gunung fantasi berdiri Akna dan dari sana mandang ke bawah ke tempat berjuang. Generasi sekarang di Padang menciptakan kemegahan baru, pantaian kemegahan. Pada zaman seorang jiwa kegirangan melihat bendera sambil kegembiraan berlimpah menyebar dalam rencana senasib sebagai angkatan pahlawan gembira dan syarat mendapat udara. Begitulah sekarang dunia raya suara dan jiwa kemerdekaan generasi sekarang akan meninggalkan ya, ya, tepuk tangan. Enggak usah teriak ini dulu. Ya, langsung aja ya. Langsung aja ya. Selanjutnya yaitu Aulia Siti Mariani. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.
Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar, dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu cepat. Selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang selalu, di telapak tangan yang membantu para diajak. Kami telah bersahabat dengan kenyataan. Pada suatu hari, tentu dia akan sesuatu agar tak sia-sia kau mengambil emas. Seekor ayam jantan tegak dan menjeritkan salam padamu. Kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun menaklukkan kejemuan, merubuhkan kesangsian, dan menyusun batu demi batu tabah benteng kemerdekaan pada setiap matahari terbit. Oh anak zaman yang muda, biarkan aku memandang ke timur untuk mengenang wajah-wajah yang penuh anak-anak suara kilat. Para perempuan menyalakan api, dan di telapak tangan para lelaki yang tabah, telah hancur kristal-kristal busta, hianat, dan pura. Selamat pagi, Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada saya. Rasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membaca tanda-tanda karya tulisan. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan muncul lewat bahasa dari kita. Ada sesuatu yang mulai tapi itu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak berkicau di pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang dan karbon dioksida menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung menampak abu, abu membawa batu, batu membawa rindu, rindu membawa longsor. Air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Kita telah saksikan seribu tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami, beri kami kearifan membaca seribu tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kami mulai merasakannya. Thank you.